Lokasi wisata syariah yang bernama Eco Park Tankayo Malalo terletak di Nagari Padang Laweh, Kecamatan Bati, Puah Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Daerah ini tidak pernah sepi oleh pengunjung. Untuk memasuki lokasi wisata syariah tersebut, para pengunjung diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan dan menutup aurat. Sejuknya udara perbukitan serta birunya hamparan Danau Singkarak dengan latar hijaunya Bukit Barisan seakan memanjakan mata para pengunjung yang datang. Ditambah lagi dengan deretan cottage yang estetik, seakan menambah keanggunan lokasi wisata Eco Park serasa berlibur di negara Eropa dan menjadikan sasaran objek kamera foto untuk berselfie. Hanya dengan membayar uang masuk Rp10.000 per orang, para pengunjung bisa menikmati wisata bersama keluarga. Mulai dari permainan wisata air, trampolin, serta menikmati view Danau Singkarak dari dekat. Sebenarnya sebelum ini jadi, ini kan semua para unit ada pengunjungan yang asli, gimana Eco Park lingkungan asli. Dan lingkungan di samping ada dan negara maupun yang dalam momen libur Nataru saat ini, 3.000 orang lebih perharinya mengunjungi lokasi wisata ini. Bukan saja dari Sumatera Barat, para pengunjung juga datang dari provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi. Objek wisata ini bisa menjadi salah satu rekomendasi wisata untuk mengisi liburan sekolah bersama keluarga. Demikian laporan Erika Yulida Marta, TVRI Sumatera Barat.